Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت تعلما والتعليم والتذكر والتزكيه والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. إن شاء الله malam ini kita sambung kitab Mukashafatul Qulub daripada Al-Imam Al-Ghazali dan kita masuk dalam bab yang keempat, bab riyadhah wa syahwat, yakni bab riyadhah, latihan dan juga melawan hawa nafsu syahwat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam lalu berkata, wahai Musa, kalaulah kehancuran sudah sedia menunggu jika engkau lupa untuk mengoreksi ataupun memuhasabah diri kamu, maka engkau akan jadi orang yang hanyut tenggelam. Kalau engkau bersikap lemah untuk menentangnya, yakni menentang nafsu, lalu engkau mengikut kehendak nafsu, engkau akan dilemparkan ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, seandainya engkau melihat kehancuran sudah sedia menunggu kamu, ataupun sesiapa yang merasakan bahawa dirinya sudah jauh-jauh lalai kepada Allah, tetapi sudah ia mengetahui dirinya lalai kepada Allah, dia tidak juga muhasabah dirinya. Dia tahu bahawa dia lalai lalu dia tidak muhasabah dirinya, maka orang itu akan terus tenggelam di dalam kehanyutan kelalaiannya. Maka kata Allah, maka engkau akan tenggelam wahai Musa kalau engkau tidak muhasabah diri kamu sedangkan berlaku kebinasaan, kehancuran. Maka kalau engkau lemah melawannya, yakni melawan nafsu, bila engkau lemah lalu engkau mengikut akan hawa nafsu, maka engkau sudah tentu akan dilemparkan ke dalam neraka. Apa yang menjadi masalah kepada kita adalah kita lemah dalam melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini ada dua, satu nafsu syahwat, satu nafsu yang berbentuk ghadab. Ghadab ini bentuk marah. Daripada marah ini timbul dendam, benci, hasad, macam-macam penyakit. Timbul tamak dan seumpamanya. Maka nafsu ini amat suka untuk kita menentangnya. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, Allah bertanya kepada nafsu itu, siapakah kamu, siapakah aku? Sebelum pada ini Allah mencipta akal, Allah taala tanya, siapa kamu, siapa aku? Maka akal mengatakan, aku hamba-Mu, engkaulah Tuhanku. Tetapi ketika mana Allah mencipta nafsu, sebelum nafsu itu diletakkan pada jasad-jasad manusia, diciptakan nafsu dahulu. Macam mana bentuk nafsu, wallahu'alam. Allah mencipta nafsu. Begitu juga Allah mencipta akal dulu. Daripada akal itu, dia ambil sikit-sikit letak di dalam jasad-jasad manusia. Dan Allah mencipta nafsu, maka sebelum nafsu itu dibahagi-bahagikan, diletak-letakkan di dalam jasad-jasad manusia, Allah bertanya kepada nafsu itu, siapakah kamu? Siapakah aku? Maka nafsu itu menjawab, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Maka nafsu itu amat degil. Lalu nafsu itu diseksa dengan nafsu lapar. Maka seorang yang berlapar itu bermakna dia sedang menyeksa nafsunya. Maka nafsu syahwat ini paling kalah, paling takut dia, ataupun dia cepat kalah dengan orang yang banyak berlapar. Sebab itu kalau kita masuk bulan Ramadan, kenapa ada kekuatan sedikit buat ibadat?
Kerana ketika itu kita sedang mengalahkan nafsu dengan lapar. Setelah nafsu itu, lapar itu diseksa, barulah dia mengaku, ana abdun wa anta rabbun, aku hamba engkau Tuhan. Maka katanya di dalam kenyataan yang lain pula, untuk mengatasi masalah ini, maka diceritakan uhiyallah ila Musa alaihi salam, Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa in aratta an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanika wa min waswasati qalbika wa min ruhika ila badanika wa min nuri basarika ila ainika wa min sam'ika ila uzunika fa aqsim minas salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini jawapan dia. Tadi Allah mengata wahyu pada Nabi Musa, wahai Musa, kalau kamu tahu kamu lemah, kita kalau kita tahu kita jauh pada Allah, kita dahlah kita jauh pada Allah, kita tidak muhasabah diri kita pula. Dalam waktu yang sama, kita pula terus mengikuti hawa nafsu dan kita lemah melawannya, maka ia adalah dia akan dicampakkan di dalam neraka, wal iyazu billah. Allah berfirman dalam suratul Baqarah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka orang yang melakukan kejahatan demi kejahatan sehingga meliputi kehidupannya dengan kejahatan. Kita kalau kita muhasabah diri, kita boleh tahu kita ni banyak maksiat ke banyak ibadat. Tapi kalau kita renung, memang jelas banyak maksiat pada ibadat. Kerana di dalam maksiat tak ada ibadat dah. Di dalam ibadat ada maksiat. Macam mana dalam ibadat ada maksiat? Kalau kita beribadat dalam keadaan riyah, itu maksiat. Kalau kita beribadat di dalam ujub, itu maksiat. Sebab itu di dalam maksiat tak ada ibadat. Saya ini berzina kerana Allah, ada gitu? Tidak ada. Saya minum arak kerana Allah, mana ada? Tidak ada. Dalam maksiat tidak ada ibadat, di dalam ibadat ada maksiat. Maka sebab itu bila kita muhasabah diri kita, ternyata banyak maksiat dosa. Maka muhasabah diri kamu. Bila muhasabah diri kamu, akan mendatangkan semangat untuk melawan hawa nafsu. Maka bagaimana amalannya? Maka di dalam kenyataan yang lain, berdasarkan dalam kitab ini, kitab yang lain pula, uhiyallah ila Musa alaihissalam, Allah wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, jika engkau mahu menghampirkan dirimu kepada aku, maka hendaklah engkau itu menghampirkan diri kamu kepada aku itu daripada kalam engkau kepada lisan engkau, daripada roh engkau kepada badan engkau, hampir lebih pada roh kamu daripada badan kamu, daripada cahaya pandangan kamu kepada mata pandangan kamu, daripada pendengaran kamu kepada telinga. Dengan cara macam mana? Mencahayakan pandangan, mencahayakan pendengaran, mencahayakan hati, mencahayakan kalam. Fa aqsil minas salawati ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberi jawapan. Allah wahyu pada Nabi Musa tu. Bayangkanlah Allah perintah juga Nabi Musa selawat. Allah waktu sebab itu rahmatan lil alamin. Dia tak kata rahmatan li ummatin, rahmat kepada umatnya, rahmat kepada seluruh alam. Maka dikatakan, dan Allah berfirman, wal tanzur nafsun ma qaddamat lirad. Maka hendaklah kamu ini lihatlah diri kamu, apakah amalan yang kamu bawa pada besok hari. Besok hari itu bukan hari Isnin tu. Besok hari itu hari kematian. Hari dia kata hari Isnin, bukan hari kematian. Maka tiada seorang pun yang diajak oleh nafsu untuk berbuat kebajikan, nafsu akan menjadi pusat terjadinya bencana. Bila kita nak buat kebajikan, yang menghalangnya nafsu.
Nafsulah yang mula-mula yang menghalang kita apabila kita nak buat kebajikan. Betapa ramai orang yang ingin hadir majlis ilmu tapi tak dapat hadir. Apa yang menghalangnya? Boleh jadi nafsu yang menghalangnya. Betapa ramai antara kita yang sembahyang lima waktu jaga tetapi tak boleh sembahyang tahajud. Kenapa? Nafsu yang menghalangnya. Betapa ramai yang boleh baca Quran tapi satu bulan pun tak boleh nak khatam Quran. Apa yang menghalangnya? Nafsu yang menghalangnya. Maka ketika mana kamu nak buat kebajikan, maka nafsu akan mendatangkan musibah kepada kamu. Maka tambang terbentuknya aib, ia menjadi gudang simpanan iblis dan tempat segala kejahatan. Nafsu ini menjadi tempat segala kejahatan dan menjadi tempat apa? Tempat simpanan iblis, katanya. Nafsu akan menjadikan iblis akan menjadikan nafsu sebagai penguat dia untuk menjauhkan orang kepada Allah. Maka kita ini berlawan iman, berlawan dengan nafsu dan syaitan. Nafsu dan syaitan dua tentera yang besar. Iman satu tentera. Maka iman akan berlawan dengan nafsu dan syaitan. Sebab itu kebanyakan manusia kalah sebab dua lawan satu. Namun tentera nafsu dan syaitan itu, dia ada penguat dia. Dia ada bala tentera dia. Apa bala tentera nafsu syaitan? Bala tentera nafsu syaitan itu maksiat. Bila buat maksiat, bala tentera nafsu syaitan jadi kuat. Kerana maksiat itu bala tenteranya. Apa bala tentera iman? Ibadat. Maka siapa yang kuat ibadat, iman dia kuat. Bila iman dia kuat, dapat lawan tentera nafsu dan syaitan. Tapi kalau dia buat maksiat, maka tentera nafsu dia kuat, maka kalahkan iman. Begitulah kita. Begitu keadaannya. Maka dikatakan tidak ada orang yang mengenali dirinya secara utuh selain penciptanya. Allah mengetahui keadaan seseorang itu, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Apa makna takwa? Imam Ghazali sebut dah ada tiga. Yang pertama, khasyatu wal haibatu ilallah, merasa gerun dan takut kepada Allah. Yang kedua, imtisalu bi awamirhi wajtinabu nawahihi, dan yang kedua, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan, sirran wa alaniyah, secara tersembunyi dan terang-terangan. Dan yang ketiga, tanzihul qalbi, yakni takwa adalah bentuk penyucian hati. Dengan apa? Dengan zikir, dengan taubat, dengan berdampingan dengan orang soleh. Tiga. Kerana bertaubat, berzikir, berdampingan orang soleh mendatangkan takwa. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau lakukan, baik kebajikan ataupun keburukan. Moga-moga Allah menutup segala keaiban kita. Maka orang memandang kita baik. Orang pandang kita baik bukan kita baik. Habis tu orang pandang kita baik sebab Allah Ta'ala tutup aib kita. Bukan kita baik pun. Orang tengok kita baik. Sebab apa orang tengok kita baik? Sebab Allah menutup keaiban kita. Kalau Allah buka keaiban saya, tak ada orang nak belajar dengan saya. Mari kuliah kosong. Tak ada orang. Tapi Allah tutup, ada juga orang mari. Maka demikian kata ulama, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari beritahu dalam Hikam, apabila orang memuji kamu, maka kamu malulah dengan Allah. Sebab apa? Allah yang layak kena puji bukan mu. Mu penuh dengan keaiban tapi berasa layak dipuji. Itu masalahnya. Baik. Maka apabila seorang mahu merenung tentang masa perjalanan usianya yang telah lalu, yang telah lewat, yang telah lalu untuk mencari akhirat, maka renungan itu dapat membersihkan hati. Maka seseorang tadi kena muhasabah diri dia, kerana sesungguhnya apabila dia muhasabah tadi, dia dapat hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi lembut dengan dia merenung tentang perjalanan dia yang sebelum daripada ini. Maka dikatakan bahawa seseorang itu mestilah
dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan antaranya muhasabah. Muhasabah itu mendatangkan taubat. Mendatangkan taubat kepada Allah. Maka muhasabah sekejap dapat membersihkan hati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru sa'atin khairin min ibadati sanah. Maka berfikir sesaat itu lebih baik. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadatin sanatin. Maka bertafakur satu saat itu lebih baik daripada ibadat setahun. Kerana kalau ibadat setahun yang tidak mendatangkan takut, baik berfikir walau satu saat pun mendatangkan takut kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau ibadat 100 tahun itu penuh rasa takut, itu lebih baiklah daripada tafakur satu saat. Sa'atin itu diterjemah satu saat, boleh diterjemah satu jam. Boleh juga bertafakur satu saat, orang nak mikir, nak tafakur. Jadi bertafakur sa'atin itu satu jam. Kerana bahasa Arab sa'atun satu jam, dua jam sa'atani. Maknanya, jam sa'ah, maknanya berapa jam. Min Terengganu ila Kuala Lumpur, orang pun khabar sita sa'at, 6 jam. Jadi perkataan sa'ah itu jam. Maka bertafakur satu jam itu lebih baik daripada ibadat satu tahun. Ibadat satu tahun yang tidak ada takut kepada Allah, lebih baik dia duduk satu jam, dia renung, dia fikir, jadi takut kepada Allah. Itu lebih baik daripada ibadat satu tahun yang tidak ada takut. Sebab itu kita hari ini kita boleh renung. Daripada kita balik sampai sekarang ini, banyak mana rasa takut kita pada Allah. Maka tidak ada. Kalau tidak ada rasa takut, apa maknanya? Kita kena jalan muhasabah, mendekatkan diri dengan menghitung diri kita. Maka berkatanya, begitulah penjelasan yang terdapat di dalam tafsir. Al-Lais mengatakan bahawa, Abu Lais mengatakan bahawa, orang yang berfikir itu dalam keadaan rasa takut lebih baik daripada ibadat dalam keadaan tidak ada takut walaupun setahun. Orang yang berakal seharusnya mampu berfikir mengenai pentingnya bertaubat terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Kerana kita masing-masing memang banyak dosa. Maknanya kita siang malam. Ada pun saya ini siang dosa, malam dosa, tahun-tahun dosa. Maka kata ulama, ramai ahli ibadat, sedikit ahli taubat. Sedangkan ibadat yang tidak serta taubat itu sedikit manfaat daripada banyak taubat yang kurang ibadat. Maka perlunya kita ini bertaubat. Bila kita perlu bertaubat? Setiap hari, setiap masa bertaubat. Sebenarnya begitu. Maka dikatakan bahawa pentingnya bertaubat terhadap dosa-dosa yang lalu. Berfikir tentang perkara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan kita berfikir macam itu dapat menyelamatkan kita semasa kita hidup di atas muka dunia, di dekat negeri akhirat. Kita berfikir di atas muka dunia, bertafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah, membawa keselamatan kita di negeri akhirat. Tetapi sebaliknya, orang yang banyak angan-angan kosong, angan-angan panjang itu binasa. Maka sebaiknya kurangkan angan-angan kosong. Jangan banyak angan-angan sangat. Kita kadang-kadang banyak angan-angan. Angan-angan apa? Yang kita sudah bagi tahu, orang banyak angan-angan dengan sesuatu yang dia tidak ada. Benda yang dia tidak ada, dia angan-angan. Bilalah nak dapat ni? Bila nak dapat ni? Maknanya, bila nak dapat ni? Kadang-kadang terpedaya dengan janji orang. Oh, ada orang janji nak bagi saya 100 ribu. Duk tunggu-tunggu kok. Maknanya, angan-angan. Itu semua membinasakan kita. Maka, kurangkan angan-angan kosong. Yang pertama. Yang kedua, segeralah bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bersabarlah ketika dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Yang keenam, maka jauhkanlah diri daripada mengikut nafsu syahwat. Kalau boleh buat benda ini, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa ketika mana kita
nak menahan hawa nafsu ini, maka kadang-kadang menekan jiwa kita. Tapi kita kena sabar supaya kita berjaya tidak mengikuti nafsu syahwat tadi. Maka nafsu itu sama seperti berhala, kata Imam Ghazali. Allah berfirman dalam ayat apa? Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa maknanya? Tidakkah engkau melihat, afara'aita man ittakhadha ilahahu, apakah engkau tidak melihat orang telah mengambil nafsunya sebagai Tuhan, kata Allah. Itu nafsu itu sebagai Tuhan. Imam Ghazali kata nafsu itu berhala. Tapi Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah engkau melihat manusia itu menjadikan nafsu itu Tuhannya. Inilah kita masalah menjadikan nafsu itu Tuhan kita. Para sahabat, masya Allah, kehidupan sahabat. Ketika ambil satu bata, susun satu bata, dengar azan, sekeping lagi bata nak letak. Dengar azan, buang dulu bata. Letak sekeping je, dang lah mayang. Sekeping tu je. Apa dia kata? Kalau aku letak bata itu sekeping, bermakna aku membesarkan bata ini pada Allah. Masya Allah, jauh kita. Maknanya begitu. Baik itu sahabat itu dia mengikuti Rasulullah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, apabila azan berkumandang, maka Rasulullah macam tak kenal Siti Aisyah. Macam tidak kenal Siti Aisyah. Siti Aisyah pun bersegera mendekati Allah Ta'ala. Maka begitulah Rasulullah. Maka ditanya kepada Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin yang banyak sujud 1,000 rakaat satu hari, kenapa engkau sentiasa pusat, sentiasa pucat? Dia mengatakan bahawa kerana dengan siapa aku berdiri nanti nak semayam. Maka rasa takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nafsu itu umpama bahala, berhala sesiapa yang menyembah nafsu, yakni mengikut nafsu, kedudukannya sama seperti menyembah berhala. Maka sesiapa yang menyembah Allah dengan penuh keikhlasan, maka dia adalah orang yang berjaya menundukkan nafsu. Maka Malik bin Dinar pernah satu ketika pergi berjalan-jalan ke pasar di kota Basrah di Iran. Ia telah melihat ada buah tin, lalu dia tertarik dengan buah tin tadi. Oh, rasa nak beli buah tin tadi. Maka Malik bin Dinar buka selipar dia tadi, sandal dia, pergi kepada penjual buah tin. Dia kata, aku ini nak sangat makan buah tin, boleh tak mu ambil selipar aku sebagai ganti? Aku wi selipar aku, mu wi buah tin, aku rasa nak makan saja. Maka meh tengok selipar mu. Maka dia beri selipar tadi. Tuan dia pun tengok selipar. Tuan dia tengok selipar, kata tuan dia, sandal kamu ni, selipar kamu ni tak padang untuk nak ganti buah tin. Tak padang, maha buah tin lagi pada lipamu. Lipa kamu ni. Tak apalah, kata Malik bin Amai, ni lipa aku. Ni pun pakai lagi lalu. Terus dia turun lagi. Ini Malik bin Dinar ini, wali Allah ini. Ambil, dia pun tak apa kalau kata tak padang, lipa aku. Mungkin buah tin harga 10 riyal, lipa aku harga 7 riyal. Jadi tak padang, mari sini lipa. Dia pun ambil lipa, dia pakai je lagi. Maka si penjual tadi ada kawan dia tanya, mu kenal tak siapa tu? Siapa tu? Manalah saya kenal. Dia nak makan buah tin, dia nak minta dia, nak minta tukar dengan selipar dia. Kata kawan dia, itulah dia Malik bin Dinar. Malik bin Dinar, terkejut dia. Kerana dia tahu nama Malik bin Dinar ni orang soleh. Orang soleh dan Malik bin Dinar ni wali Allah sebenarnya. Maka dalam keadaan macam itu, betul ke Malik bin Dinar? Betul. Orang tu kata, dia pun ambil buah-buah tok macam guni tadi, letak bawa pergi ke jumpa ke Malik bin Dinar. Bukan nak rewarding dengan guni-guni je tok. Pikul pergi kepada dia. Maknanya, dia kata, tuan, katanya, tuan berhenti. Inilah buah tin yang tuan nak, bukan buah tin sikit tu. Satu guni ya kak. Inilah buah tin yang kamu nak tadi. Maknanya,
Tuan dia, tuan dia suruh pekerja dia, yang tu. Tuan dia kata pada pekerja dia, ambil buah ni, letak dalam guni. Dia pun letak dalam guni, kejar. Siapa dekat, dia kata, tuan, tolong berhenti. Ini buah ti ni, belakang saya pikul ni buah ti, ambillah tuan tadi, tuan nak. Maknanya, dia pun minta tadi supaya berhenti Malik bin Dinar tadi. Maka, tuan dia kata, sungguh berhentilah, di dalamnya dapat kemerdekaan aku. Dia kata, berhentilah, ambillah. Saya ini sebagai hamba. Kalau tuan ambil buah ni, saya merdeka. Kalau tuan ambil, saya merdeka, dia kata. Apa? Kalau aku ambil buah tadi, kamu akan merdeka. Maknanya, katanya balik, ya, tolonglah ambillah buah ni, kata. Kalau tuan ambil, nanti merdekalah saya. Dia pun minta jugalah. Lalu Malik bin Dinar termenung. Kata Malik bin Dinar, tidak sekali-kali. Aku telah bersumpah tidak akan menjual agama dengan buah tin ini. Dan aku tidak akan memakannya buah tin sampai kiamat. Kata dia. Aku tidak akan makan. Begitulah. Dan diceritakan bahawa Malik bin Dinar jatuh sakit. Tapi sakit dia ni sakit yang berat, yang membawa pada kematian. Ketika dia hampir nak wafat, dia teringin nak makan roti. Roti yang bercampur dengan madu dan susu. Tidak lama kemudian, pembantu dia pun datang bawa roti tadi. Dan Malik bin Dinar tadi ambilnya. Kemudian dia pun tengok pada roti tadi. Dia tengok pada roti, dia kata, Hai nafsu. Aku sebenarnya dah 30 tahun tahan, tambah makan benda ni. Tiba-tiba masa sakit ini mari teringat nak makan. Ini semua nafsu belaka ni, kata. 30 tahun dah maknanya. Jadi dia kata, sekarang umurnya tinggal sekejap, umur aku sekejap lagi. Maka dalam keadaan macam itu, Malik bin Dinar ambil lepor roti tadi. Tak makan roti tadi. Maka begitulah. Sampai dia meninggal dunia. Maka wali-wali Allah ini, bila dia mahu benda keinginan tu, dia tahu ini daripada nafsu, dia terus tidak akan ikut nafsu sampai kemati. Begitu. Dia teringin nak makan buah tin, terus tak makan. Dia teringin nak makan roti, 30 tahun dah tak makan roti. Tiba-tiba nak mati teringin. Orang pun bawa, dia kata ini tadak ni kena nafsu belaka ni. Maka dia tolak, tambah aku tidak memakan. Begini orang-orang dahulu, inilah sikap para nabi pun begitu, para wali Allah pun begitu. Begitulah orang-orang yang benar, begitulah sifat orang-orang yang ahli zuhud. Maka Nabi Allah Sulaiman bin Daud, ia mengatakan, orang yang berperang itu melawan nafsunya jauh lebih berat dibandingkan orang yang berusaha keras untuk membebaskan sebuah kota tanpa bantuan seorang pun. Baik. Apa maksudnya? Nabi Allah Sulaiman bin Daud berkata begini. Orang yang berjuang nak lepaskan nafsu dia ni, itu lebih berat daripada satu orang nak lawan sebuah kota, membuka kota. Maknanya, sebab lawan nafsu ni payah. Sampai mati, kadang-kadang orang itu duduk dalam taklukan nafsu. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Apa dia? Sengatan nafsu lebih berbisa daripada sengatan binatang berbisa. Kata-kata hebat. Sengatan nafsu lebih berbisa daripada sengatan binatang berbisa. Bila binatang berbisa itu hilang lama-lama, tapi sengatan nafsu boleh hilang. Sabit nafsulah kita sembahyang tak khusyuk. Sabit nafsulah kita tak boleh lemah beribadat. Sabit nafsulah kita tak boleh berzikir. Semua tak mampu kita nak berzikir, tak boleh sembahyang malam, tak boleh nak istiqamah amal, semua tak boleh. Apa menghalangnya? Nafsu.
Berapa tahun dah kita berjuang nafsu, payah berjuang nafsu. Lalu kata Nabi Allah Sulaiman bin Daud, seorang yang berusaha keras seorang diri nak membuka kota dengan banding seorang diri nak lawan nafsu dalam dirinya, lawan nafsu dalam dirinya lagi payah. Begitu maknanya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, aku dan nafsuku perumpamaan tidak jauh berbeza seperti aku menggembala ternakan aku. Nafsu boleh tak kita buang? Tak boleh. Nafsu akan bersama kita sampai mati. Maka nafsu itu, dia akan duduk bersama kita sampai kita mati. Sampai nak mati pun dia ada nafsu lagi. Kadang nafsu nak makan, nafsu nak ni, ada lagi. Nak mati pun ada lagi nafsu, nafsu nak rumah besar, nak kereta, nak piti. Ada lagi, walaupun nak mati, tak boleh tinggal nafsu. Nafsu boleh tak buang? Tak boleh juga. Kalau buang nafsu makan, mati kita. Nanti tak boleh. Tak boleh buang. Maka begitulah, nafsu akan sentiasa ada dengan kita sampai ke mati. Maka kerja kita kena tawan sama nafsu sampai kita mati. Maka sebab itu kita kadang-kadang mana kita menang, kita kalah, kita kalah, kita kalah, kita kalah, kita menang. Kalah menang. Banyak kalah pada menang. Gitulah. Bukan kalah menang. Kalau menang tu sengit juga. Ni tak 10 kali nafsu menang, sekali kita menang. Kita menang tepi, ya menang besar. Gitulah nafsu. Maka dia kata, aku dengan nafsu umpama dia kata, aku mengembala binatang ternakanku. Apabila mereka aku pergi ke satu tempat, dia pergi ke tempat belakang. Aku pergi erat ke sini, kambing itu pergi ke sana pula. Begitulah. Sesiapa yang mematikan nafsu, bermakna telah terbungkus dalam kapan rahmat dan ditanam dalam tanah karamah yang penuh dengan kemuliaan. Sesiapa yang berjaya mengalahkan nafsu. Perkataannya mematikan nafsu, tetapi maksudnya mengalahkan nafsu. Nafsu ni dia begini. Bila sudah dia kalah dah, dia akan ikut kita. Dia ikut kita macam mana? Kenapa orang boleh joget sampai pagi? Sebab dia boleh joget sampai pagi, dia joget dengan nafsu. Kenapa orang boleh semayang sampai pagi? Dia semayang sampai pagi, semayang dengan nafsu mutmainnah. Jadi macam sebagaimana orang joget tu semangat sedap dia joget sampai pagi, orang semayang sedap dia semayang sampai pagi. Maknanya itu dengan nafsu belaka. Tak ada nafsu tak boleh nak semayang dah. Tak ada keinginan. Tapi nafsu itu berbeza. Yang maksiat nafsu amarah, yang ketaatan nafsu mutmainnah. Ha, gitu. Nafsu terhadap nafsu. Hanya ada nafsu yang baik, nafsu yang buruk. Jadi bila benda baik banyak, maka timbullah nafsu itu kata tunduk, maka nafsu pergi kepada kebaikan. Maka dalam keadaan macam itu, sesiapa yang mematikan hatinya, maka mati hati. Kenapa? Kerana mengikut nafsu, maka terbungkus dalam kapan laknat, duduk di dalam laknat Allah ataupun kemurkaan Allah. Ia ditanam di dalam bumi, di bumi yang penuh kesesaan. Orang hikum nafsu terseksa sebenarnya. Kalau dibandingkan, sebenarnya terseksa. Suka-suka ikut awal nafsu, hati tak tenang, jiwa kosong. Sudah terseksa sebenarnya. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kalau kamu berpaling daripada peringatan aku, aku jadikan kehidupan kamu sempit. Maka kata Yahya ibn Mu'az al-Razi pernah berkata, perangilah nafsumu dengan menjalani ketaatan. Oleh jiwa raga kamu dengan penuh latihan riyadhah. Maka olah jiwa kamu ataupun latih jiwa kamu riyadhah sungguh-sungguh adalah membawa kepada pemutus segala mimpi angan-angan. Sedikit bicara menanggung derita yang ditimbulkan oleh orang lain dan mengurangkan makan. Jadi macam mana dengan kita ini riyadhah, kita ini lawan nafsu kita, membawa kepada ada kekuatan kita dalam melakukan ibadat. Antaranya apa? Dia kata mengurangkan makan, mengosongkan angan-angan, mensedikitkan bicara kecuali perkara-perkara yang baik. Maka bila orang itu memutuskan mimpi, iaitu angan-angan, tak ada mikir perkara-perkara dunia, menghasilkan kejernihan hati.
kejernihan iradah kehendak, maka sedikit bicara membawa kepada keselamatan bencana. Kita tak banyak cakap, orang tak marah kita. Kita banyak cakap, orang tak wahyu kita. Membawa kepada bencana. Dan juga orang yang sanggup menanggung derita akibat perbuatan orang lain, kalau dia sabar di atas kejahatan orang, dia akan mencapai puncak yang tinggi. Kerana orang yang sabar, Allah buktikan semua mendapat kejayaan. Dan kalau dah dia sedikit makan, makan melemahkan dan mematikan nafsu syahwat yang mengheret dia kepada kejahatan. Dengan kurang makan tadi, maknanya. Dan dikata juga, kurang makan mematikan syahwat yang jahat, dan banyak makan sebenarnya mengeraskan hati. Dan banyak makan melenyapkan cahaya dalam hati. Sambil makan saja, maka nak dapat cahaya hikmah dalam hati, kena banyak berlapar ataupun tahan lapar. Dan kalau terlalu kenyang boleh menyebabkan jarak kita dengan Allah jauh. Sebab tu dalam bab makan ni payah sikit. Dalam bab makan ini, maka Rasulullah menegaskan, sinarilah hatimu dengan banyak berlapar. Perangilah nafsumu dengan berlapar dan dahaga. Kemudian carilah jalan terus-menerus untuk mencapai rasa takut kepada Allah. Maka carilah jalan terus-menerus melalui ketakutan agar mendapat kamu syurga Allah dengan jalan berlapar. Kerana bahasan pahala yang diberikan kepada orang orang yang banyak berlapar ini bagaikan pahala mereka itu berjihad pada jalan Allah. Sesungguhnya tidak ada satu amal pun yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi berlapar dan juga dahaga. Dan para malaikat penghuni langit tidak akan bersedia masuk memperhatikan orang-orang ahli ibadat kecuali orang itu selalu lapar. Maka orang yang selalu kenyang perutnya sebenarnya kosong daripada nikmat ibadat. Sebab tu bulan Ramadan kan sedap kita beribadat, tapi lepas buka dah selalu. Lepas buka dah selalu. Lepas mayang terawih dah selalu. Maknanya mayang isyak mayang terawih dah. Sebab apa? Kita banyak makan. Tapi mayang zuhur mayang asar sedap bulan Ramadan. Mayang garik dah tak makan banyak. Maka dalam keadaan macam itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, aku tidak pernah makan terlalu kenyang. Bila tu? Semenjak aku masuk Islam. Semenjak aku masuk Islam, aku tidak pernah makan terlalu kenyang. Dan itu aku lakukan kerana apa? Kerana untuk mendapat kenikmatan dalam melakukan ibadat kepada Allah. Semenjak aku memeluk agama Islam, aku tidak pernah aku merasakan segala minuman ataupun merasa rindu. Kerana tak amat rindu untuk menjumpa dengan Allah, tak rasa lazat segala minuman dan makanan kerana rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tawhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.